12 gram etana C2H6 ya, dibakar sempurna menurut reaksi itu. Nah, bagaimana volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar? Jadi cara ngajinya gini ya. Pertama kali dikasih taunya datanya ada etana 12 gram. Nah, dari sini kita bisa cari dulu molnya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita buat di sini ya molnya. Jadi ini sini ya. Ini artinya dia kita cari molnya ini ya. N sama dengan mol si C2H6 itu massa dibagi MR. Rumusnya seperti itu. Nah, ingat ya, untuk koefisien ini nggak mempengaruhi rumus ini. Jadi jangan dikali 2 atau gimana ya. Masanya 12 gram, MR-nya. Nah, kita hitung MR. Gimana cara ngitung MR dari C2H6? Caranya C itu hafalin 12, atau ini dikasih tahu ya, AR-nya, AR karbon 12. 12-nya dikali 2, karena dia ada 2 atomnya. Ya. Terus H-nya ada 6. Jadi ditambah, H itu 1 ya, 1 dikali 6. Jadi 12 kali 2, 24. 24 ditambah 6, jadi 30 MR-nya. Kita masukin di sini 30. Nah, 12 dibagi dengan 30, hasilnya 0,4 mol. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu ke CO2. Nah, CO2 ini berarti dia kita cari molnya dulu ya. Gimana cari molnya si CO2 dengan cara membandingkan koefisiennya. Maksudnya, ini kan 4 ya. Ini sedangkan kita tahu ini 2 ya. Jadi C2H6 itu 2 koefisiennya. Jadi caranya 4/2 dikali molnya si C2H6 yang tadi kita udah cari 0,4. Oke. Nah, jadi 4/2 kan 2 ya. 2 dikali 0,4 itu 0,8 mol. Nah, baru ditanya volume pada STP, rumusnya apa? Hafalin ya, rumus mol itu yang ada STP itu V dibagi 22,4. Jadi kalau kita mau mencari volumenya, yaitu dengan cara mengalikan molnya dengan 22,4. 0,8 dikali 22,4. Nah, kita hitung ya, 0,8 dikali 22,4 hasilnya 17,92 liter. Oke, seperti itu. Nah, semoga membantu, dan supaya nggak lupa channel ini, jangan lupa di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal lainnya yang bisa kita pelajari sehingga lebih paham, dan di like dan di share juga. Oke.